Sementara itu, pemirsa, suasana akrab tampak saat Ibu Iryana Joko Widodo diterima oleh Madam Peng Liyuan, istri Presiden Xi Jinping, di Villa 15 Diao Yutai State Guest House Beijing, China pada Senin sore. Ibu Iryana tiba dan langsung disambut oleh Madam Peng Liyuan, istri dari Presiden China Xi Jinping, di ruang utama dan keduanya segera memulai perbincangan. Madam Peng Liyuan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu Ibu Iryana kembali, meski sudah pernah beberapa kali bertemu. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iryana juga mengundang kehadiran Madam Peng Liyuan pada KTT G20 di Bali mendatang. Setelah berbincang santai, Ibu Iryana dan Madam Peng Liyuan menuju teras luar gedung untuk minum teh bersama, sambil menyaksikan pertunjukan kesenian berupa penampilan musik butet dari Sumatera Utara yang dilantunkan dalam bahasa Cina. Ikut mendampingi Ibu Negara dalam jamuan minum teh adalah istri Duta Besar Indonesia di Beijing, CLCW Handayani Oratmangun.